Saudara sekalian, kalau tadi dibentangkan tentang konsep yang pergi kepada isu antarabangsa, lihatlah bentuk yang luas, zoom out, zoom in, kita nak tengok pula betulkah, benarkah dari sudut angka, dari sudut statistik, dari sudut analytical-nya, relevankah 8 tawaran anak muda Malaysia sejahtera tersebut? Hapuskan PTPTN, hilang sumber pendapatan negara, berapa banyak yang hilang dan apa kaedah yang boleh guna untuk ganti yang hilang tersebut? Saya kira anda sangat berminat nak tahu jawapan tersebut, dan untuk itu kita akan bersama dengan seorang yang juga dikenali ramai sekarang ini. Bila sebut Gombak, nampak muka dia, sebut muka dia, nampak Gombak. Apatah lagi hari ini, ahli Parlimen Gombak sebut orang Kelantan paling banyak berhijrah ke Selangor. Juga sinonim dengan Gombak. Dan beliau didatangkan khas pada petang ini, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, IR Haji Khalil Nizam Khairuddin. Dipersilakan. Berikan tepukan. Kalau tadi saya rasa saya besar, Ustaz Khalil kecil, tapi kali ini saya rasa sangat besar. Apa khabar Haji Khairil? Baik. Baik, sihat lah. Saya risau duduk sebelah Haji Khairil ni. Takut, yelah, takut saya terlalu dibesarkan. Sila ringkaskan ya. Ya. Baik, untuk mana-mana anda sekarang, Haji Khairil adalah anak muda yang memiliki sijil pengiktirafan yang tertinggi dalam bidang kejuruteraan, dan beliau banyak bercakap tentang isu-isu ekonomi sebelum ini, dan sekarang ini beliau merupakan anak muda yang dicalonkan oleh Parti Islam Malaysia PAS di Parlimen Gombak untuk PRU14 ini. Baik, Pak Haji Khairil, dah bersedia? Berapa lama dah pengalaman berkempen ni? Dah berapa hari dah start? Saya nak cakap pun tak berani sebab campaign manager saya ada sekali. Oh, campaign manager ada kat bawah sekali. Bawa sekali ya? Oh. Oh, okey. Tak jawab soalan pun. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak hilangkan gemuruh dia saja. Baik, kita dengar dengan penuh teliti dan kita catatkan angka-angka yang mungkin disebutkan nanti tentang 8 tawaran anak muda sejahtera. Dipersilakan Tuan Haji IR Khairuddin dalam Khairuddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah, suasana tenteram, tenang. Barangkali kerana meraihkan kemenangan Man U semalam, alhamdulillah. Dan juga barangkali meraihkan serinya Liverpool semalam. Nampak ada unsur-unsur ambil kesempatan tu ya. Hadirin dan hadirat sekalian, program yang kita laksanakan pada hari ini membuktikan pemuda PAS kita ada idea, kita ada capabilities, dan kami yakin sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memberikan peluang kepada PAS dan gagasan untuk memerintah Malaysia, kita akan sama-sama merasai kenikmatan dan kekayaan Malaysia. Sebab itu, bila membicarakan tentang anak muda, kita tidak lari daripada membincangkan tentang tiga perkara besar yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian semuanya sebagai anak muda Malaysia yang mahu create a better Malaysia memikirkan permasalahan yang sama. Kita bercakap pada similar language. Mungkin dari sudut pendekatan kita berbeza, tetapi asasnya semua rakyat Malaysia, khususnya anak muda, ingin menyelesaikan tiga perkara ini, iaitu pendidikan, sosial dan ekonomi. Inilah cabaran bersama dengan PAS dan gagasan sejahtera. Pendekatan yang kami ambil adalah pendekatan Islam.
Sebab kami yakin dan percaya Islam telah memerintah lebih daripada 1,000 tahun, lebih daripada 3/4 dunia. Masakan Islam tidak mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan tersebut? Sebab itulah pendekatan PAS berubah menjadi lebih matang dan sejahtera, menggunakan pendekatan ta'awun siasi dengan tagline-nya budaya politik matang dan sejahtera. Ia merangkumi kepada hala tuju panjang PAS yang dinamakan sebagai Wawasan Induk Negara Sejahtera 2051. Vision PAS pada 2051, kita semua akan exporting Malaysian capabilities to the world, insya-Allah. Kita tidak ada masa lagi untuk dwell dengan segala permasalahan negara pada 2051. Sebab insya-Allah pada waktu itu, kita anak muda ini di dalam ini yang sama-sama bekerjasama membantu untuk memperbaiki negara, insya-Allah. Ini dia tuan-tuan sekalian. Semangat kita sebagai anak muda. Sebab itu kami melaksanakan program ini. Kami memberikan 8 tawaran. Dan daripada 8 tawaran ini, tuan-tuan dan puan-puan bebas untuk bertanyakan soalan kepada semua panelis yang ada di depan tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah kami akan berusaha untuk menarik tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami bagi kita sama-sama membina Malaysia yang lebih sejahtera, insya-Allah. Namun, langit tidak sentiasa cerah. Data dan statistik semasa menunjukkan keruntuhan akhlak dan moral semakin parah di Malaysia. 2 tahun lepas, Menteri Belia dan Sukan, Saudara Khairi Jamaluddin, mendedahkan kes penyalahgunaan dadah semakin kritikal dengan peningkatan sebanyak lebih 2 kali ganda kepada 30,844 kes. Akses terhadap pornografi dipelopori oleh remaja belasan tahun. Lebih 1/3 daripada mereka berumur di bawah 17 tahun. Ini merupakan angka yang amat merisaukan dan barangkali ia melibatkan adik-adik kita sendiri. Apa penjelasan yang PAS? Di dalam WINS 2051, isu ini diperincikan penyelesaiannya di bawah teras pendidikan dan kunci capai keberkesanan pendidikan insan yang merentasi 10 teras utama WINS 2051. Program utamanya, pendidikan berteraskan pembangunan nilai, pembangunan insan atau yang dipanggil attribute-based education. Konsep ini, kita telah ada frameworknya dan kita telah laksanakan di premis-premis sekolah PAS melalui PASTI dan juga SRITI. Dan insya-Allah kita akan kembangkan kepada premis kita di peringkat SMITI yang insya-Allah kita akan rasmikan dan lancarkan di bawah kepimpinan Afadil Ustaz Abdul Muhammad Khalid bin Abdul Hadi, insya-Allah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. PAS, khususnya pemuda, kami tidak beromongan kosong. Pada pendapat kami, membina sebuah negara, ia memerlukan kepada talents, memerlukan kepada pembangunan insan, bukannya sekadar pembangunan material yang dijaja oleh kerajaan, Barisan Nasional dahulunya. Sebab itu, kami mahukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dengan kami. Lihat struktur SRITI dan juga PASTI. Lihat mana-mana kelemahan. Bantu kami untuk kita memperbaiki supaya ia menjadi alternatif yang terbaik kepada rakyat. Satu lagi isu yang ingin saya pertekankan di sini adalah berkenaan dengan hutang pendidikan yang menjadi salah satu komponen utama beban isi rumah, terutamanya di kalangan belia. Kita dimaklumkan lebih daripada 500,000 mahasiswa yang menganggur, dan daripada nilai itu 1.27 juta daripada angka mahasiswa ataupun anak muda yang di blacklisted di bawah SIKRIS, di antaranya datang daripada mahasiswa yang tidak mampu untuk membayar hutang PTPTN. Sebab itu, bila saya katakan tadi Wawasan 2051 merupakan satu visi yang panjang, kami target, kami impikan pada 2051
pendidikan di Malaysia akan menjadi pendidikan yang yang percuma insya-Allah. Dan bagi memulakan langkah ini, kami committed untuk memansuhkan hutang PTPTN yang sedia ada insya-Allah. Dan barangkali timbul persoalan kepada anak-anak muda, bagaimana good citizen yang telah membayar hutang PTPTN juga dibahaskan di peringkat kepemudaan PAS, yang di mana kita akan memberikan insentif-insentif yang berbeza sama ada kepada pembayar hutang ataupun kepada ibu dan ayah mereka insya-Allah. Ini dia tuan-tuan sekalian, kita menyelami masalah rakyat dan kami cuba usahakan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sebab itulah kami berpegang kepada sistem pendidikan wakaf. Harvard University, salah satu daripada sebuah universiti yang terbaik di dunia. Kenapa dia hebat? Kerana mereka mempunyai 40 bilion USD dana wakaf. 40 bilion USD. Lebih kurang sama macam pendapatan GST Najib Tun Razak. Begitu juga dengan King Abdullah University. Universiti tersebut mempunyai 20 bilion wakaf yang boleh digunakan untuk memberikan pendidikan percuma kepada penuntut di institusi tersebut. Kalau ia boleh dilaksanakan oleh universiti yang nombor ranking nombor 1 di dunia, kenapa ia tidak boleh dilaksanakan di dalam negara kita yang kaya raya dengan pelbagai sumber yang Allah Ta'ala berikan? Saya duduk dalam dunia oil and gas lebih daripada 15 tahun. Daripada cari minyak, mengurus minyak, sampailah minyak sampai ke tong gas tuan-tuan sekalian. Minyak di Malaysia adalah minyak yang paling tinggi premium, yang terbaik di dunia. Allah Ta'ala berikan kepada perut muka bumi Malaysia. Dan kita jual dengan harga yang amat mahal, dan Petronas memulangkan kembali kepada rakyat melalui dividen, royalty, tax dan sebagainya. Apakah kita hanya dependent pada harga minyak? Tidak. Kalau itulah jawapannya, benarlah kenapa kerajaan China sanggup untuk melabur lebih daripada 50 bilion untuk projek ECRL. Projek ECRL bukanlah satu projek untuk mengangkut penumpang daripada Pelabuhan Kelang ke Pengalang Kubu. Ia adalah satu projek kereta api laju untuk mengangkat kontena. Dan di antara perkara yang diangkat adalah material-material yang ada di perut bumi Malaysia. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia tidak pernah miskin. Kemiskinan berlaku kerana berlakunya kebocoran, berlakunya rasuah, berlakunya salah guna kuasa. Sebab itu, kami melihat sistem pendidikan ini perlu dinaik tarafkan. Dan ia berkait juga rapat dengan pembangunan ekonomi. Dikatakan sekolah-sekolah di kawasan bandar atau di kawasan pertumbuhan ekonomi negara menjadi tumpuan, mereka menikmati kemudahan bangunan dan peralatan yang lengkap. Malangnya, peluang menikmati pendidikan sempurna bagi penduduk di luar bandar amat terhad jika dilihat daripada sudut pandang infrastruktur, peralatan dan kemudahan asas. Mengejutkan, perkara ini diakui sendiri 2 tahun yang lalu oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apa penyelesaian yang PAS dalam WINS 2051 terkandung di dalam Trust Prasarana dan diperincikan melalui dokumen hijau yang PAS telah keluarkan. Dokumen hijau ini adalah memfokuskan kepada isu-isu besar negara yang memerlukan kepada perhatian khas dan cepat, yakni isu ekonomi dan prasarana. Isu mampu milik rumah diperincikan juga di dalam dokumen hijau. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang cuba diutarakan oleh PAS khususnya pemuda adalah penyelesaian yang bersifat tuntas ataupun komprehensif. Jadi untuk memahaminya, ia memerlukan kepada pembudayaan wacana ilmu seperti Town Hall 2.0 ini. PAS terbuka untuk berbincang tentang tawaran yang kita berikan, dan tuan-tuan dan puan-puan dialu-alukan untuk memberikan pandangan dan sumbangan kepakaran. Malaysia adalah negara kita bersama. Ia menjadi tanggungjawab kita untuk menyelesaikan masalah yang ada dan membawa Malaysia ke arah Malaysia sejahtera. Jom kita bersama dengan gagasan sejahtera. Takbir!